Jepana Teknik Channel ya. Hari ini kita mau perbaikan dinamo pengering. Jadi kita coba, dia menimbulkan bunyi yang pertanda itu salah satu litan mati ya, putus. Kita buka cover. Oke, sebelum kita buka cover, kita copot baut yang ke as pengering dulu ya. Kita buka bautnya, baut cover atas mesin cuci dengan bawah harus terpisah nanti ya. Kita copot. Kayaknya. Dan jangan lupa kabel-kabel kita putus dulu dan bagian pembuangan air kita cabut supaya cover bisa terpisah. Kita lanjut ke baut sisi berikutnya ya. Ada 4 sisi baut. Kanan, kiri, depan, belakang. Facebook teh ya. Instagram. Oke, setelah terbuka, kita buka dinamonya dan kita buka seperti ini. Kita buka, cek satu persatu mana yang putus. Dan jangan lupa bagian isolator di lilitan tersebut kita kupas, kita kerok pakai cutter supaya untuk mempermudah pengukurannya dengan ohmmeter atau apometer. Nah, setelah kita mengetahui titik putusnya salah satu lilitan tersebut, kita sambung dan kita solder juga agar lebih kuat. Kemudian hasil dari soldering tadi kita cek kembali dan pastikan semua kabel 3 ini berhubungan. Setelah semuanya cukup dan terhubung, baiknya kita merapikan kembali lilitan dinamo ini dengan memperkuat
lilitan tersebut, memakai tali, bisa tali semacam tali bangunan atau benang jahit juga apa-apa, di double kita jahit semua area yang terbuka supaya rapi kembali pada saat dipasang cover dinamo. Nah, setelah dirasa cukup, kita pasang kembali ke cover cover dinamonya, dinamo pencuci ini. Lalu kita lakukan pengetesan seperti ini. Setelah pengetesan ini, saya akan review kembali cara koneksinya. Udah down ya, udah bagus. Nih, saya praktekkan kembali di mesin pencuci ini, dinamo wash ya. Ada 3 kabel. Nang tunggu pamanjang ini udah. Yang 2 power buat balik atau running running. Pegang di timer ini, nah power bolak baliknya kita hubungkan ke power yang di dinamo. Itu power mesin ke tripod aja dia. Enggak apa-apa. Ha, ya. Saat cicing teh ya. Hah? Belum kadung gua. Di sini. Ah, di mana naon? Untuk kapasitor pun sama, kapasitor itu 2 yang wash masuk ke kabel bolak baliknya si mesin wash tadi. Sekarang untuk stop kontaknya atau steker ya, steker itu yang satu masukkan ke power timer, dia ada yang terpisah sendiri di timer bagian ujung kanan biasanya. Sedangkan untuk yang ke mesinnya, si netral langsung aja ke steker, langsung bypass. Nah, seperti ini. Kita cek untuk aktivasi 2 putarannya, bolak baliknya. Oke ya, gampang kan? Review ini ada juga, saya pernah bikin video di video-video saya sebelumnya. Hah? Setelah kita pasang, kita coba jos guys. Nih si guysnya nih, memuaskan. Mesin pencucinya jalan kembali. Guys-guysan gitu deh. Kita bisa isi kembali. Oke. Sudah deh, guys. Jangan ya. Kalau udah ada tanda tangan seperti ini, berarti sudah.